merasa di atas angin karena memiliki sistem roket canggih HIMARS kiriman Amerika Serikat. Kiev menolak wacana gencatan senjata dengan Moskow. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan, Ukraina tidak akan menyepakati gencatan senjata dengan Rusia sampai wilayahnya yang direbut dikembalikan. Menurut Zelensky, perebutan wilayah justru hanya akan membuat perang menjadi lebih panjang. Dalam wawancara dengan surat kabar Wall Street Journal, Zelensky menjelaskan gencatan senjata hanya akan menguntungkan Rusia. Alasannya karena jeda perang akan memberi waktu bagi Kremlin untuk mengisi kembali kekuatan militer, termasuk persenjataan, untuk pertempuran berikutnya. Membekukan konflik dengan Federasi Rusia berarti jeda yang memberi Federasi Rusia waktu untuk istirahat. Rakyat percaya semua wilayah harus dibebaskan terlebih dulu, kemudian kita bisa bernegosiasi tentang apa yang harus dilakukan, serta bagaimana kita bisa hidup di waktu-waktu mendatang, kata Zelensky seperti dikutip dari Reuters pada Sabtu 23 Juli. Orang nomor satu di Ukraina itu lantas mengatakan sistem roket HIMARS yang dipasok AS masih terlalu sedikit dan masih belum cukup untuk memukul mundur Rusia. Menurutnya, Ukraina membutuhkan lebih banyak senjata jarak jauh itu untuk bisa membalikkan keadaan. Selain itu, Ukraina juga membutuhkan sistem pertahanan udara yang bisa mencegah serangan-serangan udara Rusia. Pasokan HIMARS Barat sementara membuat perbedaan materi, namun jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan Ukraina untuk mengubah keadaan, tegas Zelensky. Kebutuhan mendesak lainnya adalah sistem pertahanan udara yang bisa mencegah Rusia menghujani kota-kota damai berjarak ratusan mil dari garis depan dengan rudal jarak jauh, tutupnya.